Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pasangkan kipas dinding. Okey, yang bersaiz 20 inci. Okey, ni 20 inci ni dia punya saiz dia punya bilah ni lah. Okey, jenama dia Fujibin. Hammer drill, cordless, screw, hammer, terbalan, table, measuring tape, wire, gaji besi, test pan. Pendawaian yang warna merah, hijau dengan hitam, paket ros, looping clip 10mm. Saya gunakan flexible pipe. Ok tuan-tuan, dekat ni saya akan ambil untuk neutral dengan earth. Saya akan turunkan dekat sini, ros socket dekat sini. Untuk kipas pun saya akan letakkan di bahagian sini. Saya dah tanggalkan dia punya cover. Saya akan tukarkan switch 3 gang ni jadikan 4 gang. Owner dia kan onkan switch kat sini lah, untuk hidupkan kipas kat dinding tu. Kita perlu matikan lah dia punya switch dekat MCB lah, untuk dia selamat lah. Kita matikan. Okay, ni saya onkan switch bagi lampu tu hidup. Pergi ke sana Swiss. Terus ni saya akan ambil kat sini. Lepas tu ni untuk earth kat sini saya ambil live. Lain ni saya tak guna sebab ni dia Swiss ni yang lain. Dekat saya dah siap buat penyambungan pendawaian dekat dia punya terminal untuk switch 4 gang. Okay, kita tengok daripada awal. Okay, ni live in masuk ke terminal common. Saya looping dekat sini ke switch yang kedua, switch yang ketiga dan switch keempat. Okay, kita tengok kabel yang saya pasangkan kipas dinding ni. Okay, ni saya masuk ke switch dekat sini. Okay, ni kipas ceiling. Okay, ni lampu 1 dan lampu 2. Okay.